Assalamualaikum. Hai semua teman-teman, kembali lagi ke channel aku Hairuna Anissa. Yang baru mampir jangan lupa subscribe channelnya aku, jangan lupa dan tekan juga tombol notifikasinya biar kalian tahu setiap video aku yang terbaru, ya guys. Nah, kali ini aku cuma mau ngasih tahu isi tas aku sehari-hari kerja. Kalau sekarang kerja lebih suka pakai tas ransel karena banyak yang dibawa dan lebih simpel aja. Nah, aku pakai tas ranselnya ini, tas ranselnya aku kerja. Ini warnanya warna silver, aku beli di Miniso. Kau udah tau lah, tas seperti ini produknya Miniso. Nah, aku pakai mainan kuncinya warna pink. Nah, isi tas aku kerja. Nah, kita buka ya. Biar kalian tahu isi tasnya. Ngepoin tas aku. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada apa ya? Sikat gigi. Karena kan kalau dinas, kadang dinas malam, sore atau pagi, jadi sikat giginya nggak pernah tinggal, selalu dalam tas. Jadi sikat gigi. Yang kedua, antis. Ini antis, kalau aku kemana-mana selalu aku bawa untuk semprot ke tangan. Maklum, kan sering banyak pegang, jadi biar kumannya nggak nempel-nempel di tangan. Nah, yang adanya lagi, aku biasa dompet kecil mungil untuk isi recehan dan semua-semuanya. Nah, isinya lagi nggak ada uang, segini aja. Yang ada ini kartu Alfamart sama ATM jami sih. ATM gaji, guys. Nah, ini ada dari Body Shop, ini untuk tangan aja biar tangan lebih harum. Selalu dalam tas. Kalau sering kan pulang kerja, kalau dinas pagi atau dinas sore, itu kadang mampir dulu jalan-jalan, kadang sih. Nah, sudah itu isinya lagi list tip. Jadi setiap kemana-mana, maupun kerja, nggak kerja, pergi kemana-mana, list tip itu nggak pernah tinggal. Tapi dalam tas aku tiba-tiba cuma 3, biasanya lebih dari ini bawa. Ini ada dari Pambo, ada dari Pubasari, ada lip tintnya Wardah. Jadi aku sekarang lagi suka pakai lip tintnya Wardah. Nggak, isinya biasanya lebih banyak dari ini sih, list tipnya aku bawa. Jadi sekarang yang ada dalam tas itu cuma itu aja. Nah, selanjutnya, nah ini ada tempat kartu-kartu. Jadi banyak banget. Jadi ini tempat-tempat kartu lebih rapi aja, biar lebih rapi. Nah, yang selanjutnya selalu bawa kasetnya Pixie. Kadang aku bawa Pixie, kadang bawa Wardah, sesuka hati aja. Nah, selanjutnya parfum mini. Jadi ini parfum segini untuk dinas aja biar baju dinasnya lebih wangi gitu. Jadi yang kecil aja yang bawa. Nah, selanjutnya handset. Tumben dalam tas gue ada handset. Biasanya gue sayang banget nih bawa handset. Nah, ada odol seperti biasa. Kalau dinas, sikat gigi dan odol nggak pernah tinggal ya. Jangan sampai tinggal, nanti bau mulut. Nah, cuci muka. Biasa kalau setiap dinas dalam tas selalu ada cuci muka. Kalau wajah lagi gerah, lagi nggak kondusif, cuci muka. Nah, ada pulpen. Sebenarnya sih aku jarang beli pulpen, selalu dapat di ruangan dinas itu. Ya, kalau sudah di tangan aku jadi hampir diriku deh. Karena kalau tempat kerja itu pena lebih berharga daripada yang lain. Nampaknya ya kalau pena. Nah, selanjutnya seperti biasa selalu bawa setek, takutnya nanti kalangan. Yang terakhir, obat paracetamol. Takut kalau pusing, jadi selalu standby. Dan sisir. Selebihnya di tas kecil ini lagi. Tas kecil ini masih ada paracetamol. Udah itu apa ya? Oh, jarum pentul, guys. Jarum pentul, jadi aku selalu ada jarum pentul. Nah, selebih itu kosong, nggak ada lagi. Nah, itulah isi tas kerjanya aku. Nah, mungkin sekian dulu ya keponya teman-teman.
Nah, teman-teman, itulah isi-isi tas aku yang biasa aku bawa. Yang lebih penting itu, kalau kerja itu pena, tapi jarang juga sih bawa pena. Kadang ada aja dalam tas. Nah, listrik itu yang nggak pernah ketinggalan gitu. Selalu ada, mau tas kecil, mau tas, pokoknya selalu bawa. Nah, teman-teman, segini dulu ya videonya aku. Semoga kalian suka. Kalau suka, jangan lupa like-nya. Dan jangan lupa yang baru mampir ke channel aku, subscribe dulu channelnya aku dan tekan tombol loncengnya biar kalian tahu video terbarunya dari aku. Nah, jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya semuanya. Bye, sampai di sini dulu semuanya.